satu curiga. Mas Irawan,
jenengan kan sebagai salah satu perawat Ringsun nggih. Nggih. Jenengan sendiri sudah mulai mendalami lovebird itu sudah berapa lama? Mungkin kurang lebih 4 tahun. 4 tahunan. Mbah Sun. Jenengan ikutnya emang bener-bener dari nol apa dulu sebelumnya sudah pernah mainan lovebird? Sebelumnya sudah pernah mainan lovebird beberapa bulan lah. Dari 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kondangan terus. Nah, terus kenal lah sama Mbah Sun di lapangan. Nah, terus Mbah Sun bilang nyoba pakai ring saya, terus saya coba, alhamdulillah dari situ saya udah dapat konser poin sampai sekarang, makanya masih jongkiin punyanya Mbah Slamet. Untuk dinjenengan sendiri ada berapa burung? Kalau saya ngerawat bahan itu sekitar 20 burung bahan jantan. Terus untuk pasangan sendiri baru ada 2 pasang di tempat saya yang udah jalan itu? Sama di tempat Mas Sidik yang udah jalan juga ada 3 pasang, yang lainnya masih bahan dan belum dicoba kantang lagi. Untuk jenengan sendiri ya Mas, mulai ngerawat bahan dari Pak Sun sendiri itu sortiran jenengan sendiri atau mungkin pilihannya Pak Sun? 60% pilihannya Pak Sun sendiri. Soalnya Pak Sun sendiri kan dia peternak murni, jadi dia tahu yang mana yang bagus, yang mana yang bisa diproses. Itu di jenengan itu usia si jantan sendiri itu emang sudah mapan atau ngambili di kandang Sun masih bahan? Masih bahan biasa nih. Tapi minimal untuk yang akan dirawat diolah itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Ya udah mapan. Untuk proses pertama kali jenengan ngerawat sampai bisa istilahnya keluar dobelannya itu proses hariannya rawatannya seperti apa Mas? Kita rutin konsisten dari pengembunan, penjemuran. Jantan pun butuh embun, butuh penjemuran. Terus kalau proses untuk pemandiannya, kalau untuk Ringsun sendiri kita mandiri mainnya biar dia mandi sendiri. Pokoknya rawatan pakai cepuk yang besar, terus pakan kita kasih kenceng. Berarti istilahnya untuk mandi itu nggak ada pemaksaan disemprot atau seperti apa? Tidak ada. Kita burung biar ini sendiri, kadang dia emosi seberapa, birahi seberapa, dia nyetabilkan sendiri di pemandiannya dia sendiri. Kalau kita paksa kan nanti takutnya over emosi atau terlalu drop birahinya gitu. Kalau untuk pakan Mas, apakah langsung dikencengi atau mungkin dari polos dulu? Kalau kita bahan untuk pengolahan itu tetap langsung kenceng. Langsung dikencengi. Iya. Nanti kalau udah jalan lah kita baru main polos. Kalau untuk daerah Wonosobo kan bisa dikatakan daerah dingin ya Mas. Iya. Daerah dingin untuk mendapatkan jemur yang ekstrim kan juga istilahnya panas jarang. Iya. Untuk yang jenengan terapkan sendiri seperti apa? Ya yang penting proses pengembunan dari setelah subuh lah, setengah 6 kita burung wajib keluar. Nanti kalau jam 10 sampai jam 12 itu kan biasanya kalau Wonosobo sendiri kan panas sudah berkurang. Kita berani jemur kelantang istilahnya itu karena di Wonosobo sendiri cuaca agak dingin. Tapi kalau untuk jantan, misal bahan jantan terus dia udah terlalu kepanasan, kita tarik teduhkan. Kadang kan ada yang settingan berani panas, ada yang kurang berani sama panas. Berarti istilahnya dari semua bahan itu rawatannya enggak dipukul rata seumpama jemur 3 jam semua gitu enggak bisa? Enggak bisa. Kita harus jeli sama burungnya sendiri. Ini burung tipikal seperti apa, karakter panas atau dingin, kita harus jeli. Kasihan kalau kita pelantang semua, kita satuin rawatannya, nggak bisa, nanti repot nanti untuk proses ke depannya. Untuk model-model jenengan mengetahui ini burung istilahnya betah panas atau enggak, ini burung yang
kuat panas atau enggak itu seperti apa, dilihat dari apanya? Kita kan pas proses penjemuran itu biasanya di jam 10 kurang lebihnya itu biasanya kalau burung yang kurang suka sama panas dia naik turun ya usil lah bisa dikatakan usil, kalau udah usil gitu kan dia kurang suka sama panas. Tapi kalau burung tenang malah ngeriwek, kadang buang 1-2 kali nembak ngekek-ngekek terus gitu dia suka panas. Oh berarti dari sisinya iya. Kelihatan. Itu untuk bahannya itu masih single mas atau udah dapat single? Kita ada bahan single yang udah pasangin juga ada. Kita pemasangan pun kalau belum benar-benar minor, belum benar-benar dia kering suaranya, kita belum berani proses. Soalnya takutnya nanti biasanya kegagalan itu pas proses penjodohan. Oh malah berarti istilahnya paling berbahaya di jodoh-jodohan itu ya. Iya. Oh. Jadi takutnya biasanya kalau setelah kita jodohkan kan biasanya dia ada yang diem 1-2 minggu dia cuma diem aja, kadang juga ada yang gacor. Nah, kalau udah gacor gitu kan biasanya dia cocok jodoh gitu dia, kita tinggal nunggu ke kawinnya. Kalau dia diem berarti kita proses penjodohan, pengulangan penjodohan lah, kita carikan jodoh yang lain. Kita ganti. Terus ini yang paling banyak ditanyakan teman-teman adalah pas penjemuran itu apakah harus istilahnya saling lihat atau mungkin harus ada jarak tertentu? Kita main jejer tapi jarak selisih 0,5 sampai 1 meter. Biar dia buang-buang durasi juga, kita biasanya seperti itu. Itu khusus jantan sendiri atau mungkin ada betina yang lain atau gimana? Kita sendirikan, kalau main kita permainan cara kita sendiri, kita sendirikan antara jantan sama betina, nggak saling lihat. Tujuannya? Tujuannya bilang biar yo dia lebih cuek, nanti kalau dia lihat betina kadang biasanya larinya ngepak saya gitu. Atau nanti birahi naik malah ke pisang repot. Itu kan kalau di luar kan istilahnya dijejer-jejer ya mas, nanti kalau kembali ke masuk ruangan lagi harus beda ruangan atau seperti apa mas? Kita satuin lagi, kita main koloni. Tetap jejer-jejer lagi. Sampai dia benar-benar misal ada salah satu yang terlalu bocor, gacor gitu, udah kering, kita baru proses. Oh gitu, berarti tetap untuk proses awal itu di dalam rumah maupun di luar rumah itu tetap harus dijejer-jejer koloni itu ya mas? Iya, biar nanti kan seperti itu kita ngilangin, cara ngilangin kepo, seperti itu kalau kita. Nek menurut jenengan sendiri mas, apakah dengan sistem seperti itu bisa ngilangin faktor istilahnya, kalau untuk saya pemula kan ngerti nih gue gak ngilangin faktor, apa emang caranya seperti itu? Ya itu mungkin bisa, cuman kalau kita sendiri kan ngurangin gaya faktornya dia, ngilangin ngetik sama ngejepnya dia itu biasanya di proses penjemuran. Di proses penjemuran kan dia kalau udah terlalu panas kan dia nyaman sendiri, nanti dia kadang ngembang sendiri terus hilang faktornya. Iya.